Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak surau, pihak surau Al-Iman yang telah menjemput saya buat kesekian kalinya, kali yang kedua lah. Kalau tak salah saya, kata Tuan Pengerusi Cik Hairul Izwan bin Talib, kata beliau kalau tak silap tu lepas bulan 2. Artinya kurang lebih setahun lah kita bertemu daripada kali yang pertama dahulu. Dan insyaAllah lah tuan-tuan pun dah tak ingat dah apa yang saya ceramahkan dulu kali yang pertama. Ya, yang ingat tu alhamdulillah lah ya. Cuma saya ucapkan ribuan terima kasih pihak Surau Al-Iman Taman Pujung Utama, Mengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Penasihat dan seluruh para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat pada kali ini nampak banyak perubahan lah surau kita ni ya. Nah, dulu kata Tuan Pengerusi kalau ustaz perasan, itulah kita pun perasan juga dulu, tak ni baru pecah ya. Nampak straight sampai ke belakang. Alhamdulillah, nampaklah akak-akak tidak bergaduh dulu. Nampak ustaz. Tak adalah handsome sangat dengan Fatah Amin tu lebih kurang lah. Ha, ya? Ramai orang confused ya. Ini Fatah balik itu adalah ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah di kesempatan malam yang berbahagia ini, saya pun ingat taklah berhajat nak berceramah panjang malam ni akibat kerana program ataupun jadual yang sangat padat lah. Bau-bau ni dalam 2-3 hari yang lepas kita program di Pahang, di Jerantut, di Keratong, di Raub, Jengka, kemudian terus ke program team building bersama dengan Cik Hairul dan juga rakan-rakan para guru Kafa Integrasi Al-Iman hari ini. Dan esok jam 11 pagi saya di Radio IKIM, malam saya di Jasin Melaka, lusanya pula saya dekat TV Al-Hijrah, petangnya dekat Karang Kraf, malamnya pula letih tuan-tuan, tak payah dengar lah ya, tak payah dengar. Jadi kesimpulannya malam ni saya tak ceramah panjang lah. Saya cubalah, paling cepat pun pukul 11 kita berhenti. Nah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh sebab itu, tajuk yang diberikan kepada saya untuk nak dikongsikan dengan tuan-tuan semua dalam slot Bicara Nurani 2.0 pada kali ini, iaitu tentang muda ke tua, tua ke muda, muda ke tua, tua ke muda. Ha, macam itulah lebih kurang tajuknya ya. Muda ke tua, tua ke muda. Cantik, saya pun pening mula-mula mikir, muda ke tua, tua ke muda. Saya pun tengok cermin, muda ke tua, tua ke muda. Yang nak dengar ni muda ke tua, tua ke muda pun kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya ini semua bukanlah soal umur sangat pun, yang paling penting amalan. Jadi saya dapat kesimpulan daripada apa yang akan saya kongsikan malam ni, dua perkara. Sama ada kita ini yang ada dalam majlis ni, kita ni orang muda ke, orang yang tak berapa muda ke, ha, bunyi sedap sikit. Ya? Orang muda ke, orang tua ke, atau orang tua ke, orang muda ke, ada dua isu yang penting kita nak bincang malam ni tuan-tuan ya. Yang pertamanya tentang soal semangatnya kita dalam beramal, satu. Yang keduanya tentang bagaimana kita boleh golongan generasi yang muda dapat turut sama dalam soal perbincangan orang-orang generasi yang lama.
dan orang lama pun boleh masuk dengan generasi muda. Mana-mana tempat kita pergi pun, yang ni lah isu yang selalu dicakap-cakap sesama kita. Susah cakap dengan orang muda ni. Semua nak ikut kepala dia. Kerah kepala itu kapla batu juga ada duduk tu kapla batu. Cakap ke mana pun dia yang betul. Tanya orang muda pula, macam abah tu betul sangat cerita zaman Jepun. Tak habis-habis makan ubi kayu. Kan? Abah dulu makan, memang abah tu dulu. Bukan abah sekarang. Jadi, kita nak cari titik pertemuan di antara bagaimana nak hidup dalam suasana golongan yang muda dengan golongan orang tua ini, kita dapat sama-sama hidup demi mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua baklah maknanya. Yang pertama soal amalan, yang kedua soal persefahaman. Yang pertamanya dalam soal amal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama ada kita yang ada dalam surau al-iman kita ini di kalangan golongan yang orang muda ke ataupun orang lama ke, itu bukan soal. Kerana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan akan kita ini dalam hidup, peluang dan kesempatan yang Allah berikan tu ada lima bentuk. Iaitu dalam hadis Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum sampainya lima perkara. Ini hadis tuan-tuan pun selalu dengar. Iaitu syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tuamu. Wasihhata qabla saqamik, masa sihat sebelum masa sakit. Warinaka qabla faqrik, sewaktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Wafaragaka qabla syughlik, waktu lapang sebelum masa sempit. Wahayataka qabla mautik, dan waktu hidup sebelum kamu mati. Kumpulan Raihan kan dia buat lagu, ingat lima perkara sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ni saya nak tonton sambung eh. Hidup sebelum, memang macam nak mati dah bunyi. So mad. Memang nak mati dah, nampak gayanya tu ya. Tuan-tuan, jadi lima kan. Jadi itulah kehidupan kita. Kita ini bersilih ganti. Sebab itu Nabi suruh kita rebut peluang yang ada ini. Salah satunya ialah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Tuan-tuan cuba tengok, ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dulu, mereka sangat menggunakan masa muda yang ada ini sebaik mungkin. Adik-adik, anak-anak yang ada dalam majlis ni, jom adik-adik, kita jadi orang yang rebut masa muda kita ini, buat amal sebanyak mungkin. Nak tunggu umur, kalau dah tak berapa nak muda nanti, banyak amal tak boleh nak dibuat. Waktu muda ni, sedap kita nak buat amal banyak-banyak ni. Tiap-tiap tahun nak pergi umrah, boleh apply mohon permohonan rayuan nak pergi haji. Masa muda adik, syok nak buat amalan. Habis lepas satu, semayang sunat, semayang sunat lagi, semayang sunat, semayang sunat lagi. Tak cukup dengan tu, tak puas lagi, baca Quran pula. Tak cukup baca Quran pula, dengar ada orang mohon sumbangan untuk nak apa ni, bina sana, bina sini. Oh, kita yang pergi, oh minta sumbangan, apa ni, sumbang tenaga, bantuan bangsa banjir, jom kita turun ramai-ramai. Ini orang muda. Ustaz dulu daripada kecil, alhamdulillah, arwah ayah didik supaya hidup jangan duk biar masa muda tu begitu saja. Daripada kecil ustaz dulu ayah didik jangan duduk di rumah saja, berkawan dengan orang. Saya dulu daripada kecil, saya punya best friend saya, kawan-kawan semua pakcik-pakcik masjid kan. Tu teman-teman saya lah, kawan-kawan saya. Tak sempat nak sembang bab motor, bab tukar sport rim semua, tak ada nak sembang bab tu. Tak ada modal kalau orang sembang pun exhaust apa, tak tahu exhaust buluh ke exhaust besi, tak ada sembang, tak tahu. Tak ambil tahu. Pasal kita duk cerita dengan orang-orang masjid ni, ayah saya kata, ingat, hatimu kalau melekat dengan masjid, Allah akan bagi kematangan dalam jiwamu wahai anak. Ayah saya pesan, rapat hati tu dengan masjid, jiwa tu akan jadi orang matang. Duk sembang bab bergaduh, bab awek lagi, helen markan mu. Engkau. Aduh. Teh. Duk gaduh bab awek lagi, pak walah buaya friend, gila friend lah. Boring ah, eleh, apa dah, OMG, OMK, oh mak kau, oh my god, buat lah. Tak syok ah, bahasa simbang pun tak best lah, eleh bro, buat lah.
macam tak tahulah, tak syoklah. Jadi alhamdulillah, ustaz ni dulu kalau ingat balik arwah ayah didik daripada zaman kecil dulu, hidup mesti dengan suasana orang masjid, suasana masyarakat yang betul-betul masyarakat. Ayah ustaz memang daripada kecil dulu, saya dulu daripada kecil ayah saya didik, apa jua pertandingan ada di sekolah masuk, jadi orang yang sibuk dengan masyarakat. Macam tu, sibuk dengan masyarakat, jangan duduk di rumah saja. Saya dulu di sekolah, apa pertandingan saya tak masuk, semua saya masuk. Apa pertandingan semua saya masuk di sekolah, semua kalah. Sebab saya bukan reti main apa, saya tak reti main apa, ceramah saya pun tu pun bukan power sangat pun, dan tak reti main apa. Badminton pun pertandingan antara kelas kalah, antara kelas tau, bukan antara daerah, antara negeri, kelas kalah. Alah, juara dapat tak apa, biasa ha. Tu yang tak semangat ha. Kalah kan, pertandingan bercerita masuk kalah tu. Tapi nak bagi tahunya, ayah ni dia support supaya anak jadi orang yang ke depan dalam masyarakat. Saya dulu cik-cik ingat lagi pertandingan bercerita naik atas pentas, ayah duduk di bawah, dia beritahu orang sebelah, diumumkanlah nama saya naik, peserta seterusnya Muhammad Ilyas Ismail, naik atas pentas. Jadi ayah saya dengan uniform polis dia datang, dia beritahu orang sebelah, anak saya. Jadi banggalah beritahu orang sebelah, tu anak saya tau. Jadi saya pun naik atas pentas, assalamualaikum semualah, apa ni tuan pengerusi majlis, tuan penjaga masa, barisan hakim lagi arif lagi bijaksana, malaikat maut semualah. Jadi sebut mana yang sempat lah, pumpang. Jadi mula ceramah kita time tu, ustaz paling ingat sekali yang kita sebut time tu tentang pengorbanan. Pidato tentang pengorbanan. Lihatlah bagaimana pengorbanan hebat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail telah menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Start daripada saya salah sebut tu, hakim letak pen tu. dia tengok saya. Dia tak tulis apa dah. Memang itu maknanya dia dah pangkah. Tak ada. Kau cakap lah adik, walaupun dah memang salah lah. Dia kalau intonasi semua tak betul, boleh ejas lagi. Fakta salah, habis. Ayah ustaz pun hilang time tu. Tadi beritahu orang, ni anak dia, dia salah, dia pulang. Tapi tak apalah, ustaz dulu start melaungkan azan antara darjah 3 darjah 4. Start azan darjah 4, suara kecil, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darjah 4 boleh terbalik lagi, hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Ada seorang pakcik tu, dia datang, dia tarik sekben saya. Ada tak reti azan, jangan azan. Saya kata, habis dah pakcik lambat? Lambat tu belakang cerita. Menjawab pula. Saya start azan darjah 4. Saya start jadi imam dalam darjah 6 lah. Darjah 6 jadi imam. Khutbah tingkatan 1. Tingkatan 1 ustaz dah khutbah Aidil Adha masa tu. Berkhutbah tingkatan 1. Ustaz start berceramah macam ni, form 3. Umur 15 tahun. Sebab apa? Sebab dah memang daripada kecil diternak dengan masjid. Cayam pula. Nah, dah dijinakkan jiwa tu dengan masjid. Jadi soal hal-hal masyarakat semua tu dah dalam kepala. Jadi orang panggil cakap apa, insya-Allah kita boleh cakap. Memang ini dunia kita. Memang ini dunia kita. Sebab itu adik-adik, anak-anak semua, jom kita jadi orang yang seperti mana yang disebut dalam hadis. Nabi mengatakan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari di mana tak ada lagi naungan melainkan perlindungan Allah, iaitu salah satu golongan itu adalah anak muda yang hatinya muallaqatun bimasajidillah, hatinya sentiasa terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muda yang semangat adik dalam hidup. Ustaz ingat dulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ni, seorang sahabat Nabi yang mungkin tuan-tuan pun mungkin pernah dengar tentang hebatnya dia ni. Dia ni seorang anak muda yang dia ni menjadi runner kepada Nabi. Apa, Allahumma salli ala Muhammad. Saya selalu terlupa nama dia. Seorang sahabat Nabi yang mulia ni, dia ni seorang yang runner kepada Nabi. Runner ni maknanya apa yang Nabi minta, dialah yang akan tolong cari dapatkan apa yang Nabi minta. Kan? Jadi dia ini satu ketika Nabi pernah minta tolong dia, anak muda belia sangat. Nabi minta tolong dia dapatkan satu benda. Dia pun pergi cari. Dia pergi cari benda yang Nabi nak tu, cari.
Nabi pun tunggu lama, tak balik-balik budak ni. Pasal apa? Budak ini, anak muda ini, dia lalu di satu kawasan, tiba-tiba dia lalu di satu kawasan rumah, yang rumah orang Arab dulu-dulu, dia kain tau. Dia kain saja, bukan pintu macam sekarang, sliding door lah, pintu kayu. Dia kain saja, kain guni saja. Angin kalau tiup kuat, dia terselak nampak yang dalam. Barangkalilah mungkin time tu, tuan rumah dalam tu mungkin dalam keadaan yang tak sempurna pakaiannya. Ternampaklah. Dia yang tertengok ni anak muda. Dia tertengok bukan saja kan? Tertengok. Apa dia kata? Apa dia kata? Astaghfirullah. Ada yang mengatakan dia kata Allahu Akbar. Beza dengan kita. Kalau kita Alhamdulillah. Itu ya. Tu yang ada orang tanya tu. Dia tanya dia tanya ustaz, kita ni kalau kita ni kalau nampak benda maksiat ni, apa kalimah yang patut kita sebut kalau nampak benda maksiat depan mata? Yang patut sebut apa dia? Kata ulama, yang paling bagus adalah apa-apa saja kaitan yang nama yang disebut itu kalimahnya mesti berkait dengan Allah. Apa-apalah, tapi takkan Alhamdulillah. Macam tak kena. Sebaiknya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Tapi sebut Allahu Akbar pun kena betul. Ini ramai kadang ada orang dia nampak maksiat tu depan mata. Dalam pergi pasar kan semua ada peha ayam, peha Cina semua ada. Jadi bila ternampaknya itu, kadang-kadang dia sebut apa? Allahu Akbar. Ha, itu Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar. Bagus. Tapi jangan salah sebut. Dia sebut banyaknya Allahu Akbar. Itu lain maksudnya, iaitu Allah besarnya. Ha, itu lain maksud. Sebab itu kita ini nak jadi pemuda, anak-anak muda yang beriman, yang hebat, yang soleh. kan? Jadi pemuda yang soleh. Ha. Jadi pada waktu itu dia punya takut sangat. Dia ternampak matanya terlihat benda maksiat itu. Menyebabkan pada waktu itu dia terus lari bersembunyi dalam satu gua. Dia bersembunyi dalam satu gua kerana dia malu sangat. Dia takut nanti, zaman tu kan zaman wahyu tengah duk turun. Dia takut sangat-sangat time tu tiba-tiba kalau turun ayat Quran tentang dia. Kamu punya mata tengok maksiat apa. Dia takutlah turun ayat Quran tentang dia. Dia menyorok dalam gua. Nabi utuskan Sayyidina Umar pergi cari budak tu. Mana tak balik-balik lagi ni? Mana tak balik-balik lagi budak ni, mana ni? Kan pergi cari-cari rupanya dia duduk dalam gua, duduk ni lah apa orang panggil apa, dalam menyesal akan diri dia, takut ni Allah Ta'ala turun azab nanti. Dia nampak Senoma daripada jauh. Alah, mesti wahyu dah turun. Senoma panggil mari sini. Kenapa lama sangat? Dia cerita semua. Ringkas ceritanya, anak muda ini masa dia nak mati, tuan-tuan yang saya muliakan, masa dia nak mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir waktu dia nak meninggal tu, waktu dia tengah dimandikan, dikapankan semua ni. Nabi pada waktu itu jalan macam orang yang terjengkek lah, macam mana ya tuan-tuan kalau pergi pasar, kalau orang ramai sangat rapat, kita jalan macam mana? Kita jalan macam berimpit. Padahal sahabat-sahabat Nabi bagi laluan luas kat Nabi. Laluan punya luas 4 lane untuk Nabi lalu. Orang kena orang VIP kan. Tapi Nabi walau tengah luas, Nabi jalan macam berimpit. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tuan jalan macam tak selesa ni? Nabi kata, aku sedang berhimpit dengan malaikat yang bersusun sampai ke langit, kerana mereka ini nak mengiring, nak berebut, nak ambil roh ini yang mulia menghadap Allah. Anak muda yang sangat hebat. Nanti ustaz ingat ustaz sebut nama dia, ustaz lupa nama dia. Tapi dia ni seorang pemuda yang digelar sebagai pemuda syurga. Ini tuan-tuan, kisah anak-anak muda yang hebat. Juga ini menjadi satu inspirasi kepada kita. Ada juga anak muda Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun hebat. Ini antara sahabat Nabi yang alim dalam Quran, bab Quran. Pun dia kata apa, antara kalimah ataupun kata-kata beliau yang sangat terkenal, dia kata apa? Dia orang yang alim dalam bab Quran, tapi dia kata, kalau aku jumpa orang yang lebih alim lagi Quran daripada aku, aku sanggup berjalan jauh dengan unta untuk dapatkan ilmu daripada orang tersebut.
Orang dah alim dah tuan-tuan, lagi semangat lagi nak menuntut ilmu. Juga sama, ada juga seorang ulama yang dah berumur, yang tua dah ulama ni. Ulama ni ulama dah berumur dah, namanya Qadi Ibn Ziyad. Qadi Ibn Ziyad seorang ulama yang soleh. Dia pun sama juga. Dia pun umur, dia start menuntut ilmu ni muda-muda lagi ni. Dia start menuntut ilmu umur 80. Ustaz duduk rajin, duduk dengar ceramah, menadah kitab. Umur 80 baru start. Faham tak? Bukan ustaz, baru start. Dia baru start umur 80. Dan dia menuntut ilmu berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Menuntut ilmu saja 40 tahun. Ni 40 minit pun lenguh dah. 40 tahun menuntut ilmu. Lepas 40 tahun, dia start tadi umur 80. Lepas tu dia menuntut ilmu 40 tahun. Sekarang umur dia berapa? Nanti lu tak habis lagi. Lepas dia menuntut, dia berceramah, dia mengajar, berdakwah sana sini pula berapa tahun? 40 tahun lagi. Jadi total umur dia berapa? Panjang sungguh. Tu tuan-tuan. Orang pernah tanya dia, masa dia pertama kali masuk kelas umur 80 tu, orang kata dia, "Hey, Haji, dah tua-tua balik jaga cucu lah." Kan? Jaga cucu, bawa cucu pergi pasar makan gula kapas dengan pisang goreng cheese semualah. Ini tua-tua lagi mau menuntut ilmu, mau belajar berceramah lagi nak dengar ni dia. Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Wah, dia punya jawapan hashtag deep ah. Dia kata apa tau? Dia kata apa? Dia kata, "Aku lebih rela mati dalam ilmu daripada mati dalam bodoh dan jahil." Astaghfirullah. Dia kata, "Aku lebih rela mati dalam ilmu daripada mati dalam jahil." 80 pun 80 lah. Janji ilmu mesti sentiasa aku tuntut. Padahal dia tu menuntut dengan budak yang kita katakan gurunya itu jauh lebih, istilahnya budak lah tu. Budak yang dia menuntut ilmu daripada orang yang lebih muda. Ini hebat. 40 tahun dia belajar, lagi 40 tahun dia duduk ceramah. Orang dulu-dulu memang panjang umur tu tuan-tuan. Sebab itu zaman muda kita kena rebut sebaik mungkin dengan amal-amal soleh yang kita sedia ada. Kalau tu, saya pernah ingat juga dulu ada seorang lagi ulama ni pun hebat juga. Namanya Sheikh Abu Ja'far At-Tahawi. Seorang ulama yang hebat juga. Dia pun satu sifat yang bagus yang ada pada, maaf, Abu Ja'far At-Tahawi pula. Apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, Imam apa ni? Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ha, Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan boleh jumpa kisah ni dalam Google pun ada, tak silap saya. Imam Abu Hanifah ni lagi dahsyat. Tuan-tuan kenal Imam Abu Hanifah? Ini satu, tadi saya cerita dengan rakan-rakan kat team building tadi. Imam Abu Hanifah ni satu ulama yang hebat. Dia ni sampai tahap digeruni syaitan. Imam Abu Hanifah digeruni. Syaitan pun takut dengan dia. Sampai tahap satu hari ada orang pernah jumpa dia, minta, "Tuan Syekh, anak saya histeria, meracau. Tak tahu macam mana, apa nak buat lagi. Minta tolong Tuan Syekh, tolong ubatkan." Imam Abu Hanifah kata, "Minta maaf lah, saya jadual padat. Esok forum perdana tanyalah Ustaz Al-Kuliah. Banyak sangat program. Kan halakoh tak tengok rugi semua. Jadi kita padat jadual. Jadi tak sempat lah dengan tazkirah malam Jumaat semua. Jadi macam mana nak ni, tak dapat. Tak apalah macam ni. Tapi Tuan Syekh tolonglah, anak saya dah critical zone merah ni. Tolonglah, macam mana dia dah meracau sangat ni." Bolehlah. Dia bagi kasut dia. Ambil kasut ni, baling ke budak tu, insyaAllah baik. Orang tu yang dapat kasut ni, kasut. Kutlah bagi ayat penawar ke, bagi air ke apa, kismis jampi ke, air zam-zam, bacaan 30 juzuk ke. Dah kasut. Ambil kasut ni, bagi ke budak anak kamu tu, insyaAllah. Dengan izin Allah, sembuhlah. Orang tua tu bawa balik kasut ni. Macam tuan-tuan, sungguh. Bawa balik sampai ke depan budak yang duduk meracau tu kan. Baling-baling terus pengsan, baik. Syaitan keluar daripada badan lari tu. Tuan-tuan bayanglah, itu baru sleeper tu. Belum tuan sleeper datang. Bau bau kasut datang, syaitan dah lari, belum orangnya lagi tau. Punyalah ulama dulu punya soleh, tempias kesolehannya sampaikan pakaian dia pun tumpang sama, ada seolah-olah macam karamah lah. Syaitan pun takut tau. Hebat. Tu yang masa Imam Abu Hanifah wafat, masa dia meninggal, kasut dia orang simpan. Lepas pada tu ada pula orang kena isteri, bawa kasut tu.
hantu tu gelak lagi kuat. Alah, macam aku tak tahu syekh tu dah mati dah. Oh, dia pun up to date. Nah, syaitan pun dia update Facebook buat. Oh, dah mati dah. Dah mati dah. Jadi kasut dah tak ada power. Nak ceritanya Imam Abu Hanifah ni satu ketika dalam hidup nak bagi tahu punya makam punya hebat macam saya cerita tadi, tapi ada satu sifat mulia sebagai orang tua dalam jiwa dia. Dia orang tua, orang lama. Imam Abu Hanifah pernah satu ketika dia nampak seorang budak kecil, budak-budak anak kecil tengah duk main-main dengan kasut kayu, terompah kayu. Macam kita ada setengah kasut tu dia buat ambil sembahyang kan. Budak tu duk main-main kasut tu, duk pakai buka, pakai buka, pakai buka, tapi kasut tu dalam basah licin. Jadi Imam Abu Hanifah pun tegur, "Adik, hati-hati pakai kasut tu nanti jatuh sakit. Jatuh sakit." Budak tu pun cari siapa pula tegur aku ni. Pak cik mana pula duk sang aku ni? Sekali dia tengok Imam Abu Hanifah lah, dia tengok. "Pak cik siapa?" "Pak cik siapa? Imam Abu Hanifah kot. Kan imam mazhab soleh, alim, warak. Tapi dulu ustaz-ustaz dulu tak dikenali sangat. Kan ustaz-ustaz dulu tak berapa macam sekarang kan famous, ustaz-ustaz banyaknya kan. Update pasal makan roti canai je pun terbaik ustaz, terbaik, 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 terbaik. Famous sungguh. Ustaz-ustaz dulu anak muda pun tak kenal, dulu tak ada TV apa radio, sok khabar tak ada. Jadi budak tu macam, "Pak cik ni siapa? Pak cik ni siapa?" Jadi Imam Abu Hanifah kata, "Saya ni Nu'man." Oh, tengok punya tawaduk dia tak ada. "Oh, saya Syekh Sahibul Fadil Al-Alamah Al-Arwah." Apa tak ada arwah apa dah. Apa-apa lah gelaran-gelaran yang nak menunjuk kata hebat-hebat tak ada saya. Dia bagi tahu nama pendek aja ya. "Nu'man. Saya Nu'man." Itu. "Nu'man." Budak tu lama mikir, "Nu'man. Eh, ini Imamul Azam. Ini imam besar, Syekh Kabir. Ini orang orang alim soleh ni. Saya pernah dengar mak saya cerita." Kata kata Imam Abu Hanifah, "Wahai anak, adik, itu gelaran orang yang bagi dekat pak cik. Pak cik bukan nak sangat pun gelaran imam hebat, imam azam semua tu." Kata budak tu, "Ya betul. Saya pakai kasut tadi pak cik, salah pakai jatuhnya ke longkang. Tapi kalau tuan imam salah guna gelaran itu jatuhnya neraka." Lagi sekali sentak. Dahsyat eh. Imam Abu Hanifah mengalir air mata ditegur oleh anak muda macam tu. Dia bukan lawan balik, pandai pula ceramah kat aku, pang bagi sekali. Tak ada, dia menerima dengan hati yang terbuka. Ini sifat orang tua yang bagus. Walaupun anak muda tu cara cakapnya, bunyinya, bahasanya macam kasar, tapi maksud dia begitu mendalam bagi orang-orang yang jiwanya soleh tu, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam hidup, anak-anak yang dimuliakan, jadi golongan semudah mungkin kita beramal sebanyak-banyaknya. Tapi kita tak nafi, ada juga di kalangan orang-orang yang walaupun dah berumur tapi semangat dia beramal dalam hidup dia. Amalan dia dalam hidupnya terlalu banyak. Kadang-kadang kita tengok ada setengah orang ini Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, walaupun umur dah banyak meningkat, tapi dia punya amalan macam orang muda. Kita pun kadang malu. Malu tuan-tuan, kita tengok ada tengah-tengah pakcik tu. Saya kadang bawa jemaah umrah kan. Ada jemaah umrah kita ni kadang baru ni saya bawa bulan 12 musim sejuk. Pakcik tu umur 86 ke apa, 86, 85. Kesian, dah lah demam menggigih pula. Tapi ya Allah, semangatnya jalan kaki, tuan-tuan tahulah kan, dari hotel pergi ke masjid. Jalan pi masjid ulang-alik tiap-tiap waktu. Ada dia tak larat kadang daripada Zuhur Sabah sampai Asar sekejap, Asar tu dibalik sekejap, nanti Maghrib datang balik pakai baju sejuk tengah nak menggigih macam tu. Semangatnya beramal. Inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Ketika mana Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Manusia manakah yang paling bagus? Manusia paling bagus sekali, manusia yang jenisnya macam mana? Manusia yang macam mana yang paling bagus, tuan-tuan? Kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Nabi kata manusia yang paling bagus adalah manusia yang umurnya panjang, amalnya bagus. Macam tu. Umur dia panjang, panjang umur dia, tapi di sepanjang umurnya itu diisi dengan amal yang soleh, yang baik-baik. Oh tuan-tuan, doalah pada Allah agar kita ini umur, Allah kurniakan umur kita, umur yang panjang satu,
Tapi tak mau umur panjang saja, menyusah anak cucu lah, doa bila nak mati ya tok ni. Tak mau macam tu. Hidup biar berjasa, hidup biar memberi kebaikan pada orang. Kematian, pemergian kita dikenang orang. Sahabat saya kan, sahabat saya Ustaz Murtadha, kenal tuan-tuan ya? Ustaz Murtadha, rakan panel saya kalau forum lah. Ustaz Murtadha kan, dia kemalangan, aksiden dengan Ustaz Wadi Anwar. Cuma Ustaz Murtadha ni kritikal lagi lah. Dia punya tempurung kepala dia pecah. Pecah tuan-tuan ya? Jadi memang tak dapat nak diselamatkan lah, meninggal dunia. Umur sebaya, sebaya saya. Anak-anak dia pun kecil-kecil, pun anak dia pun sebaya, anak-anak saya juga. Tapi masa dia meninggal tu sedih lah tuan-tuan. Masa dia meninggal tu dalam keadaan yang baru banyak benda kita baru tahu. Rupanya hari dia meninggal tu banyak yang baru tahu. Saya pun baru tahu jugalah. Dia dalam usaha tengah cari dan kutip dana pembinaan masjid. Dia mati dalam keadaan duk berceramah sana sini, cari sumbangan untuk pembinaan masjid. Saya dipahamkan, dikatakan masjid tu juga akan dibubuh nama, bersempena nama dia juga. Atas usaha dia, orang muda ceramah sana sini, nak kutip sumbangan, nak bina masjid. Allahu Akbar. Dia mati dalam keadaan jalan dakwah, mencari sumbangan untuk umat. Tuan-tuan tahu siapa yang semayangkan jenazah dia? Syekh Quraim Ar-Rajih. Syekh Quraim Rajih ni tuan-tuan, ulama qurra nombor satu dunia, yang imamkan solat jenazah dia dan yang semayangkan jenazah dia pula. Ketat masjid tu, padat orang. Orang berebut-rebut nak pegang dia punya, orang panggil apa, nak usung, nak bawa ke perkuburan tu. Orang berebut nak ambil, seorang sikit dapat pegang pun jadilah. Orang muda mati waktu muda tapi amal macam orang tua. Ada setengah orang tua pun amal tak macam tu. Bergaduh dengan orang muda siang malam tak habis-habis. Merajuk glass group mu ada. Apa ni? Awak sumbangan dah lah tak ada. Lepas tu bergaduh dengan generasi muda pula. Apa cerita? Ini generasi muda amal macam orang tua. Pelik. Kita biasa kan tunggu tua baru nak buat macam tu. Mohon sumbangan tu lah. Tak ada. Duli apa? Dari muda lagi kutip sumbangan, cari nak cari sini demi untuk agama Allah. Ish. Tuan-tuan doa lah pada Allah dapat anak macam ni. Tu tadi dalam team building tadi saya cerita. Tuan-tuan doa pada Allah, jangan sekadar nakkan anak menjadi soleh. Jadilah anak yang tiga jenis ini. Nak tulis-tulis ya. Yang pertama, anak yang gelaran yang kita nak adalah soleh. Apa soleh? Soleh ini maknanya dia baik. Dan semua yang ada di sekeliling dia boleh tumpang dia punya baik. Faham tak? Ada setengah orang dia baik, dia seorang je lah dapat rasa dia punya baik. Tapi ada orang dia baik dan semua yang ada di sekeliling dia, mak ayah dia, jiran dia, sekolah dia, surau dia, semua dapat tumpang dia punya baik. Faham tak? Ha, macam tu. Tapi ada orang peringkat kedua, namanya musleh. Musleh ni maknanya apa? Dia bukan setakat dia baik, dia ajak orang semua jadi baik. Dia ajak orang jadi baik. Kalau soleh tadi dia seorang je lah, tapi orang lain seronok lah, bangga-bangga. Oh, dalam taman kami ada seorang budak tahfiz tu, tumpang lah, tumpang bangga, harum nama dia. Tapi musleh tak, dia tak duduk diam. Dia dah start cari orang, mari jadi baik macam dia juga sama-sama. Tapi tuan-tuan dah jadi musleh, satu hal, mari kita didik anak jadi tahap yang ketiga. Ini paling paling tinggi punya lah, namanya musalleh. Musalleh maknanya apa? Musalleh maknanya satu orang yang merencana, merancang macam mana nak jadikan kawasan aku ni semuanya orang-orang baik-baik. Oh, ini tahap tertinggi. Dia rancang program, kutip dana, cari sumbangan, nak buat program. Macam mana? Ini musalleh namanya. Fikir umat, bukan fikir diri sendiri. Eh tuan-tuan, anak-anak muda ni kalau disibukkan dengan umat, mana ada masa nak fikir benda jahat? Apa sebab dia sempat lagi yang jahat, yang jenayah semua apa, merempit semua tu? Pasal dia tak ada kerja. Cuba bagi dia sibuk sikit dengan kerja, tak ada masa tuan-tuan. Apa angkat tayar depan tu nama apa? Willy. Dari pucung ke bangi. Aduh, sial. Ada pula tayar aku belakang pula, apa? Wikang.
Wekang lah, boh, buat tahu. Macam-macam lah, wili lah, wekang lah, break pakai dagu lah, semua macam-macam ada lah. Saya tahu lah, tengok, dia tak satu lah macam, korang tak ada kerja ke? Orang tahu tak, hari ni umat dalam keadaan tenat. Anak tak sah taraf di Malaysia ni tak ramai, 211,484 orang. Kau tak fikirkan umat ke, adik? Tak fikirkan umat kita apa nak jadi. Sebab umat tu sebahagiannya nanti generasi kita, anak-anak kita. Kita kata yang rosak tu anak orang lain. Memang yang rosak tu anak orang lain. Yang rosak tu nanti merosakkan keluarga kita. Masalahnya. Ada orang kata kan, alah yang dadah yang jahat tu orang sana kan, orang sini. Puk, bunyi orang orang taman depan tu. Teman tu kat sini. Sekali taman ni, ah tu yang barisan depan. Ini semua pokok syurga ni semua. Mana ada? Ini semua soleh. Soleh semua. Sekali jiran dia, ah jiran tu memang ah jenis tak semayang macam tu ah. Masalahnya kalau jiran kau yang jahat, yang jahat tu nanti dia duduk diam ke? Dia tak duduk diam. Main dirompaknya kita ke apa, buat kejahat ke keluarga kita. Ingat anak kita duduk dalam rumah je ke? Dia keluar, keluar kena siapa? Dengan puak tu macam mana? Ini tuan-tuan masyarakat, kita tak mau jadi golongan yang kita hanya in, apa ni, bersifat apa, aku punya keluarga, aku punya keluarga saja. Tak boleh. Dalam sekarang ini suasana, kena saling tolong, menolong sesama kita demi nak melihat umat yang jadi lebih baik insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Soal muda ke tua, tua ke muda, dari sudut kita dalam beramal. Jangan tunggu kita nak mati saja, nak tunggu kita nak tua saja baru nak beramal. Jangan. Pasal ramai orang tak sempat tua, mati di tengah jalan. Lepas tu dalam satu hadis, Nabi juga menyebutkan tanda hampir dekatnya kiamat ialah banyaknya mautul faja'ah. Banyaknya mati secara mengejut. Banyak. Dan banyak orang mati mengejut. Orang mati mengejut ni tuan-tuan, banyak lah nak dekat akhir-akhir zaman, nak dekat kiamat ni banyak mati mengejut. Mati mengejut ni apa? Dia tak sempat nazak. Mana nazak? Kan? Kan baru ni ada kes kat mana, kat Seremban, highway Seremban. Lori tu pam langgar isteri dia, entah jalan, langgar, berkecai daging. Suaminya turun kutip daging isteri dia, menitik air mata. Anak tu mak-mak. Nazak? Mana nazak? Sempat lakinu bila ilaha illallah. Sempat la ilaha illallah. Suami dia ajar. Mana sempat? Tu mengejut lah tu. Mati mengejut. Sebelum dia mati tu dia sempat tak? Kalau contoh dia ada buat dosa, dia sempat taubat tak? Kalau sempat lah. Sebab tu kita tak tahu. Setiap di kalangan kita mungkin malam ni malam tak akhir dia. Kalau semua orang ingat macam tu tuan-tuan, dia tak tunggu dia tua. Dia tak tunggu waktu bila dia akan bertaubat dan beramal soleh setiap masa. Tengok adik-adik anak-anak tahfiz kita. Mak tahfiz. Apa tu di KL tu apa nama yang terbakar itu? Etifakiyah kan? Subhanallah. Rakan-rakan abang-abang bomba yang selama pengalaman mereka menyelamat mangsa-mangsa kebakaran, tak pernah jumpa pengalaman macam tu. Dahsyat sungguh. Kata dia orang masa masuk tu, dia orang nak ni kan, tak pernah-pernah pula. Biasa kalau manusia terbakar, dia punya busuk dia lain. Pasal kita ni jenis makhluk yang makan macam-macam. Kalau lembu yang makan rumput tu pun, dia tak berapa sangat lah, dia rumputnya. Kita makan macam-macam. Jadi dia ada bau yang sangat, kadang tak boleh tahan. Dia orang akan pakai penutup. Tapi budak-budak itifakiyah tu kata dia orang, masa malam kita selamatkan, kita nak yang operasi tu kan, masa nak cari balik yang rentung semua ni, tak ada busuk pun daripada mereka. Tuan-tuan tengoklah matinya macam mana. Malam tu dalam keadaan mereka semua tengah mengulang murajiah, tengah mengulang ayat Quran sebelum tidur dengan ustaznya, dengan anak-anak muridnya. Dan mereka pula ditemui dalam rentung, dalam keadaan ada yang bersila, tangan tadah macam ni. Doa lah kot agaknya kan, duduk macam ni. Ada yang macam ni, ni Quran, Quran tak hancur dalam, duduk macam ni. Ada yang macam ni, rupanya ada yang mengatakan, mungkin itu di kalangan ustaz. Ada kan ada seorang ustaz tu, dia dah lari keluar dah, dia dah selamat. Tapi dia dengar ada orang minta tolong kat dalam, anak murid tu, dia lari masuk dalam. Ustaz tu muda lagi. Tapi ya Allah, korbankan hayat dia demi anak muda ataupun anak-anak murid dia. Dia masuk dalam untuk nak selamatkan yang dalam, dan dia tak keluar-keluar lagi dah. Dia mati dalam kejadian tu, dalam kebakaran tu. Allah Akbar. Tuan-tuan, doa lah pada Allah. Kita ni mati dalam amal soleh. Doa pada Allah, matinya kita ni tengah dalam amal soleh itu satu nikmat tu. Kita hidup amal soleh, tapi mati belum tentu dalam keadaan amal yang soleh. Belum tentu. Ha? Doa pada Allah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni mati tengah baca Quran.
mungkin mati tengah di depan Kaabah dalam tawaf, mungkin ada yang matinya dalam ihram tengah umrah, mungkin ada yang matinya mungkin tengah buat amal soleh ni semua, matinya dalam sujud malam Jumaat atau hari Jumaat bulan Ramadan 10 malam terakhir dia meninggal. Allah, kemuliaan yang sangat besar, mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam surau. Baik tak? Baik tak? Tapi kalau tengah curi aircon tak baik juga kan, keras dalam tu, kena renjatan elektrik, keras dalam tu, orang pungsung dia duduk macam tu, keras kan. Tak maulah, maknanya bukan soal tempat tapi amal kita tu ya, tuan-tuan yang dimuliakan. Itu yang pertama, iaitu dari sudut kita ni tua ke muda, muda ke tua, amal kita mesti soleh, amal kita mesti baik. Pasal kita ni tuan-tuan, umur kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat umur pendek kita ni semua. Kita bukan macam umat dulu. Umat dulu Nabi Adam 930 tahun. Nabi Adam umur dia 930 tahun. Ada yang mengatakan umur dia 970 tahun. Tapi Nabi Adam, dia dapat tahu dia punya adinda dia, Nabi Daud alaihi salam ataupun saudara dia, umur hanya 60 tahun saja. Dia pun kesian, tak apalah, ambillah sebahagian umurku 40 tahun bagi dekat Nabi Daud. Tengok umur umat dulu punya panjang, dia main sedekah-sedekah ya, tuan. Main sedekah umur. Jadi Nabi Daud yang asalnya umur 60 dapat 40 tahun daripada Nabi Adam, jadi 100 tahun. Tuan-tuan boleh jumpalah kisah ni dalam kitab Dalail Nubuwah. Itu lagi sedap, cerita-cerita pelik tentang Nabi-Nabi terdahulu. Umur umat dulu panjang-panjang. Nabi Nuh umur dakwah saja, umur ceramah saja 950 tahun. Tersadar dekat apa ni, bukit apa ni, Ararat ataupun Karak, bukan Karak, Pahang tu. Tersangkut, lepas pada tu hidup lagi 60 tahun. Tu berapa ribu tu umurnya tu. Tapi kita ini umat umur yang pendek-pendek semuanya. Oleh sebab itu Allah bagi peluang, kalaupun engkau ini umur yang pendek tapi ada amalan yang kalau kau buat, besar pahala, besar ganjaran yang kita akan dapat. Baik. Bahagian yang kedua pula, kita nak tengok pula macam mana kita dalam hidup kita boleh, antara generasi muda ataupun golongan yang lama ini, kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni tanpa ada berselisih faham yang membawa permusuhan sesama kita. Tuan-tuan semua, manusia ni dalam hidup biasalah kadang gaduh-gaduh ni, kita pun dengar juga. Ada setengah masjid tu kita pernah jumpa, ada yang ni masjid lain lah tuan-tuan ya, ini duk bergaduh tentang soal orang cadangkan imam tu, "Mam, kita pasang aircon lah, masjid kita ni panas, pasang aircon lah." Sianya mu'ah berpeluh lah, sujud sekali bangun basah kapet, berpeluh lah kan, tak tahu dah air mana keluar lah, banyak sangat dah kan. Jadi orang cadang pasang aircon. Lepas tu pula siap ada orang lagi datang, "Tuan Imam, saya nak sponsor 3 biji aircon, 1 aircon 2 power horse kita bagilah untuk masjid ni lah, saya bagi nak sponsor 3 aircon." Imam tu kata, "Terima kasih lah, tak payahlah. Ada aircon nanti jemaah semua pakai sejuk, ulang alik pergi tandas. Kejap-kejap buka pintu tutup, buka pintu tutup, buka pintu tutup, tak payahlah aircon." Ini memang imam memang tunggu hari lah tuan-tuan ya. Tak nak lepas jawatan tu. Ini memang geram tu. Orang nak sponsor, dia kata tak masalah jawapan dia tu. Dia kata minta maaf lah, dia kata ada aircon ni saya, orang sejuk-sejuk keluar masuk, keluar masuk, payah, tak khusyuk mayang. Masalahnya yang keluar masuk tu engkau, orang lain okey lah. Ha, ini masalah dia. Zaman dia dulu, zaman 60-an dulu tak ada aircon. Jadi aircon ni satu benda yang ini macam nak kata bid'ah pun teruk sangat. Tapi tak payahlah, tak payahlah. Ada pula syarikat apa ni, telefon mari jumpa masjid. Ini semua kisah-kisah benar ni tuan-tuan, saya tak mau sebut lah pasal ni live ni. Kan? Live kan? Live. Ha, ini viral-viral ni, habis saya ni. Kan? Ada satu, sama ada satu masjid tu, ada satu syarikat telefon offer pengurusi masjid. "Begini tuan, kita nak pasang kita punya pemancar kita dekat tapak tanah masjid kita ni. Dia apa ni, dekat tiang apa tu pun menara masjid. Bulan-bulan syarikat tu akan bayar RM4,500. Yang syok pengerusi kata, "Terima kasih, terima kasih banyak. Orang kampung sini semua dah cukup maksiat yang ada. Pasang internet, orang kampung semua tengok benda tak senonoh. Siapa tanggung dosa? Siapa nak tanggung dosa?" Orang kampung dapat tahu pengerusi tu jawab macam tu, bengongnya. Punya banyak lagi orang boleh buat pahala dengan internet tu. Dia boleh kata banyak lagi maksiat, tengok jumut
Tuan ini tak tahu mana punya zaman dah. Entah dia tercampak dari zaman mana termasuk naik mesin masa ke apa tak tahu keluar. Tiba-tiba perangai macam tu. Ini masalah tuan-tuan. Nanti kita cerita. Macam mana kita boleh persefahaman antara generasi muda maupun yang lama tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita azan isyak ke macam mana? Azan dulu. Azan dulu Azan. Okey, kita bagi laluan pada azan dan kita akan kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana. Maqam Muhammad azzi wa'adah innaka la tukhliful mi'an. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan berkaitan tentang iaitu tua ke muda, muda ke tua lah tajuk kita ya. Bahagian yang kedua ini kita akan tengok pula bagaimana kita dalam hidup bermasyarakat ni tuan-tuan, kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni walaupun kita berbeza pandangan sesama kita. Mungkin ada di kalangan kita yang terfikir, terlintas dalam hati dia, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan kita ini semua satu pandangan saja? Kenapa ada orang ni masing-masing ada pandangan masing-masing? Setiap orang ada berbeza pandangan, kenapa? Kan bagus kalau di kalangan kita ni semua satu fahaman saja. Tak adalah gaduh-gaduh. Ni duk gaduh ni pasal kita berbeza pandangan sangat.
Benda ni Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran lama dah tuan-tuan. Antaranya dalam surah Hud ayat 118. Surah Hud ayat 118 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan, dan kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah umat manusia itu Allah jadikan menurut agama yang satu dan fahaman yang satu. Satu fahaman saja. Tapi dan kerana itulah mereka akan terus menerus berselisih. Maknanya Allah Ta'ala kalau dia nak jadikan kita ini satu fahaman saja, boleh. Tapi tidak. Allah menjadikan kita ini, setiap kita ni ada pandangan masing-masing. Sebab itu Allah kata manusia ini sentiasa mukhtalifin. Sentiasa sesama dia ada khilaf. Ada beza pandangan. Kan? Ada beza pandangan. Luqmanul Hakim. Kan Luqmanul Hakim dengan anak dia naik keldai. Naik atas keldai. Luqman Hakim naik atas keldai, anak dia pun naik atas keldai. Lalu di satu kampung, orang kampung cakap, anak beranak ni. Anak beranak ni teruk betul. Kesian ke binatang tu, jalan pun sengit dah. Yang bapa dengan anak turunlah, binatang tu jalan pun sengit dah. Kesian binatang ni menzalimi binatang. Jadi Luqman Hakim dengan anak dia pun turun. Bila turun saja, ayah ni kesian ke anak, ambil anak dia letak kat atas. Lalu satu kampung pula, orang kampung cakap, yang anak tu pun, bapa tu dah tua, patut bapa lah yang naik, biar anak yang bawa di bawah ni. Kesian kat anak tu. Kesian kat bapa ni. Anak ni senang lenang duk atas tu, patut bapa yang naik. Tukar pula Luqman Hakim naik atas, anak dia bawah pula. Lalu di satu kampung, orang kampung cakap, bapak ni tak kesian ke anak, muda-muda suruh tarik keldai, kan? Patut anak lah yang duduk atas. Luqman Hakim kata, kalau macam tu, dua-dua kita turun lah. Bila dua-dua turun, lalu satu kampung tengok anak beranak ni, ada binatang tak guna, ada kenderaan tak guna, patut naik lah kenderaan tu. Ini mana punya otak letak lah, kan? Lalah dua-dua beranak tu angkat keldai tu dukung. Tadi keldai bawa dia orang, sekarang dia orang tu bawa keldai pula. Lalu satu kampung, kampung kata, tengok nak kata bengong ke apa dia orang ni, ada kenderaan dia pipiko pula kenderaan tu. Akhirnya Luqman Hakim kata, wahai anak, itulah dunia. Apa yang kau buat takkan pernah disenangi manusia, akan ada komentar di sana sini. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, siapa-siapa di kalangan kalian yang berbeza pandangan, maka faradduhu ilallah, kembalilah pada Allah. Artinya tengok balik dari kacamata Allah. Allah Ta'ala suka tak kita buat macam ni? Tuan-tuan tanya manusia, sampai bila pun tuan-tuan tak akan dapat jawapan yang tepat dan lagi betul. Tak ada. Hatta Nabi pun, jawabnya Nabi adalah jawapan dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap menurut hawa nafsunya, melainkan itu semua wahyu daripada Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan, manusia ni memang tak ada yang betulnya. So, ada nak komplain, ada tak habis-habis. Memang manusia Allah ciptakan memang macam tu. Ada saja yang dia berbeza sesama dia. Baik tu kita tengok dari sudut makanan kita, semua mukhtalifin, berbeza. Makanan kita tiap-tiap negeri mana sama, selera lain-lain. Ada negeri kita pergi, dia kata, oh ustaz, kita nak bawa ustaz paling special. Ini ustaz tak jumpa negeri lain. Ustaz kalau makan, balik mesti mimpi-mimpi nak datang tempat lagi. Kita pun layan sajalah, kita pi. Dia pun bawa makan, pum, letak depan. Kita pun makan. Kampung aku lagi sedap. Minta maaf lah, tak cakap lah. Tapi kita dalam hati, ya. Tak, cara dia mengempen tu macam, oh, macam tak jumpa tu. Boleh lah. Bagi saya kalau nak banding dengan dia punya promo tu, saya rasa ada tempat lagi sedap kot. Tapi tu kan selera orang situ. Boleh saya kata apa punya selera low class? Tak ada. Itu selera orang situ. Saya tak boleh kata apa. Orang Kelantan ada selera dia. Orang Kedah ada selera dia. Orang Melaka dengan cincaloknya, Kelantan dengan budunya. Orang masing-masing lah. Masing-masing punya selera kan.
Kita tak boleh nak ni. Oh, Kelantan lagi lah macam-macam jenis kuih. Ada kuih kita suka, ada kuih yang kita tak boleh nak masuk, ada yang kita oh, tak pernah jumpa. Yang pelik-pelik pun banyak, tai itik ada. Ha, kuih, jenis kuih. Ulat, ulat bulu ada. Seram nak makan ulat ke? Tapi sedap, manis. Ada satu tu, akok tu biasa jumpa lah kan, akok. Ada satu tu, ah ini sedap juga. Namanya kekoh chang. Apa kekoh chang? Jadi saya tahu cerita ni pun masa tu saya ceramah dekat Tok Bali. Tok Bali ni mana bacuk eh? Kekoh chang. Apa kekoh chang? Oh, kuih Melaka. Kekoh chang. Rupanya masuk dalam mulut kita kekoh, nanti dia chang. Ada chang dalam mulut. Oh, kekoh chang. Oh, kekoh chang. Seronok dia. Oh, gitu. Kekoh chang. Oh. Pergi ke Sarawak. Pergi ke Sarawak, ada kawasannya itu, dia tanya kita, ustaz nak minum air apa? Jadi kita kata, air Bandung ada. Astaghfirullahaladzim. Orang sini tak minum. Ustaz. Apa pula ustaz? Ustaz betul tak? Yalah air Bandung tak ada. Oh, jangan ustaz, jangan, jangan. Rupanya Bandung tu jamban. Bayanglah, air jamban lah. Ilah, ilah. Ngam, 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 ngam. Itulah namanya mukhtalifin. Sebab Allah dia menjadikan kita ni berbeza lisan, berbeza selera, berbeza pandangan, supaya inilah hikmah dia. Ada rahmat, ada kasih sayang Allah di situ. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Allah tak tengok kamu ni daripada latar belakang siapa pun. Kan? Kerana inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu bukan kerana negeri kamu, tapi kerana apa? Siapa yang di kalangan kamu yang bertakwa? Kau orang Kedah ke, Terengganu ke? Tapi kalau Kedah Terengganu ni tak boleh duduk serumah. Dia kira nak gaduh kan. Orang Kedah Terengganu ni banyak dia ada, dia ada lawan sikit. Bukan lawan apa, dia banyak lain sikit. Nak-nak kalau suami isteri, isteri orang Kedah, suami Terengganu. Oh, selamat maju jaya. Memang selamat hari raya pun ada. Orang Kedah ni, kan kalau ular tu dia sebut apa? Ular kan, ular, ular. Walaupun ular tu, ular lidi je pun. Besar, besar sikit pada ni je pun. Tapi dia kalau dia nampak, ular, ular. Macam anaconda, cara dia sebut. Ular. Cuba Kelate. Ular. Ulah. Mari nak konda ulah. Aku tu ulah. Orang Kedah dengan ulah padahal ulat lidi. Suami dia orang Terengganu. Mano 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 mano. Mari tengok tengok. Ha. Katok. Ha. Bini dia kata, "Abang ni bodoh." Orang kata ulah, dia kata katok. Faham tak? Mukhtalifin, kita berbeza kan. Tapi orang orang Pantai Timur ni bodoh tu jangan sebut ah. Bodoh ni satu yang sangat-sangat menghina betul. Tolong bengong, bengong tu boleh lagi lah. Mu ni bengong. Ah, okey lagi lah kau ni main-main betul. Ah, itulah sikit-sikit. Tapi kalau bodoh jangan sebut lah. Itu menghina betul. Tapi waktu kalau tuan-tuan order makan pun sama. Ada sekali itu kita pergi Kelantan ke mana? Kelantan kot. Sekali tu kata, "Ustaz, makan apa?" Saya kata, "Tuan Haji order dulu." Bagi budak tu datang, "Roti bodoh sah." Roti bodoh. Tak ada pula cerdik, pandai apa mumtaz ke apa dalam, tak ada bodoh-bodoh tak jumpa. Oh, maknanya roti bodoh tu maknanya kosong. Kosong, kosong. Roti kosong. Bodoh kan artinya kau punya otak kosong. Kan bodoh. Roti bodoh sah. Bodoh. Saya nak roti cerdik sah. Begitulah. Jadi kita, itu satu rahmat tau, kasih sayang. Kita boleh berkenalan. Orang Kedah ni panggil macam ni. Orang Selangor panggil macam ni. JDT panggil macam ni. Hijau kuning panggil macam ni. Kita boleh kenal. Itu rahmat. Tapi tak apa. Perbezaan ini adalah sebagai satu rahmat yang Allah nak tengok. Paling penting, yang paling bertakwa sesama kita. Hatta tuan-tuan, bukan di kalangan kita saja. Yang berbeza pandangan ni juga sampaikan di kalangan para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun berbeza pandangan. Pernah diceritakan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dalam musafir pada waktu tu, dalam bulan Ramadan,
ada yang buka puasa, ada yang teruskan berpuasa. Kita kalau tengah musafir boleh boleh buka puasa tak? Nanti kita ganti baliklah kan qada. Tapi sahabat Nabi ni ada yang buka puasa, ada yang teruskan puasa. Kan tu khilaf tu. Kan berbeza. Oh tak semuanya buka atau semuanya terus. Yang bagusnya adab mereka dalam khilaf. Cuba tengok. Yang buka puasa tak ada pula komplain yang teruskan puasa. Alah tak payah poyo sangatlah syekh. Kalau dah lapar tu kau makan sajalah. Yang teruskan puasa pula tak ada pula kutuk tengok nama sahabat tak larat. Tengok iman goyang ni semua. Patut teruskan puasa. Mereka saling tidak menghina satu sama lain. Cuba tengok kita hari ni. Kita khilaf benda yang kecil, benda yang alahai kecil sangat, tapi dia punya gaduh subhanallah. Ada orang bersetuju buat majlis maulidur rasul, ada orang tak setuju buat majlis maulid. Katanya ini Nabi pun tak buat. Memanglah. Tapi yang bagusnya dalam majlis itu kan kita meraihkan ataupun kita menceritakan baiknya Rasulullah. Yang generasi muda ni dah lama tak dengar, melainkan ada majlis macam tu. Kan? Tak apalah. Yang nak buat, silakan. Yang tak nak buat, jangan kutuk yang buat. Tu je pun. Apa ni apa? Janganlah. Pasal yang buat, kerana dia sayangkan Nabi, sebab tu dia buat. Yang tak buat pun, kadang kalau tuan-tuan tanya, pasal apa tak buat? Kerana kami sayangkan Nabi. Kami nak memelihara keaslian dalil tu. Nabi tak buat, jadi kita tak buat lah. Oh, dia sayangkan Nabi juga dua-dua. Jadi jangan duduk bergaduh. Ini hantam apa ni, tak betul ni, sesat ni. Tapi time makan dia ada. Saya rasa ini yang menyatukan kita ni, bak makan. Ni pelik ni. Dia bergaduh beria sangat. Ceramah tak dengar, makan ada. Saya tak kena nampak tu. Gitu. Jadi jangan sampai bergaduh tuan-tuan. Isu-isu macam ni. Lebih-lebih lagi, banyak hal lagi lah tuan-tuan kan. Banyak lagi hal. Cumanya saya tengok apa sebab yang boleh menjadikan sama ada kita generasi muda ke atau orang lama ini kita boleh berpecah sesama kita. Berbeza itu biasa, tapi berbeza jangan sampai bermusuh, sampai membenci sesama kita. Ulama ada menyebutkan punca-punca kita boleh jadi berpecah sesama kita ada beberapa sebab. Antaranya yang pertama adalah kerana kita merasakan kita lebih bagus. Nah, jangan dalam diri ada perasaan bajet baguslah, senang cakap. Nah, saya pun sekarang ni insyaAllah dalam pembikinan buku terbaru saya, tajuknya Bajet Bagus. Akan keluar dalam bulan 3 ni kot, saya dipahamkan lah. InsyaAllah, doakanlah. Tajuk buku tu, Bajet Bagus. Jadi tuan-tuan tahulah apa isi-isi kandungannya tu, semua berkaitan bab-bab tu. Tuan-tuan tahu kan, makhluk paling awal sekali perangai macam ni, merasakan diri tu bagus, siapa dia? Makhluk apa? Makhluk apa? Iblis kan? Oh, Iblis tuan-tuan. Awal-awal penciptaan Nabi Adam, Allah suruh dia sujud. Illa Iblis. Semua sujud, malaikat semua sujud pada Adam, Iblis saja tidak. Allah tanya pada Iblis, apa yang menghalang kau tak mau sujud pada Adam? Sujud pada makhluk ni memang tak boleh, tapi kalau Tuhan yang suruh, wajib mah. Jadi Iblis tak nak. Allah tanya, apa sebab kau tak nak sujud? Iblis kata, ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Ana khairun minhu. Aku lagi bagus dari dia tau. Aku dengan Adam, aku lagi bagus. Dan dia tegaskan lagi, kenapa dia cakap dia bagus? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia tanah. Apa barang? Apa cer? Apa cer bro? Aku api, dia tanah. Ini kuasa lima, Bobo Boy. Kan? Itu Papa Zola pun tak sampai tau. Jadi ini. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan pernah jumpa tak manusia yang perangai macam ni? Ya, ada manusia macam ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa tu sombong? Sombong tu apa? Sombong, sombong. Sombong ni bukan naik kereta belakang. Buat tak tahu. Itu tak sombong ya? Itu maknanya rabun pandangan. Dia tak nampak orang kat tengah. Tak apalah, tak apa. Betul-betul punya sombong adalah bila mana engkau duduk sebelah seseorang, dalam hati engkau rasa engkau lebih baik dari dia. Itu sombong. Cukuplah, itulah sombong. Tuan-tuan duduk sebelah siapa-siapa sekarang ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan dengan orang sebelah
dalam hati tuan-tuan lagi bagus dari dia, sombong. Sombong. Banyak faktor lah. Barangkali kita punya kopiah lagi cantik dari dia ke, barangkali kita punya jawatan lagi tinggi dari dia, barangkali kita punya gaji lagi besar dari dia, barangkali kita punya anak-anak lagi cemerlang, lagi cerdik daripada anak-anak dia. Itu sombong namanya. Oh, ingatkan iblis saja. Aku pun ada sikit-sikit. Ada sindrom-sindrom iblis. Itulah dia. Ya memang. Oh, iblis ni jangan main-main tuan-tuan. Dan dia kata apa? Khalaqtani minna. Aku dari api, dia dari tanah. Ini namanya double standard. Dalam masyarakat kita memang ada golongan macam ni. Asal orang tegur, dia petikai soal latar belakang. Betul tak? Latar belakang iblis, api. Latar belakang Adam, tanah. Ada semua orang macam tu kan? Orang datang nasihat dia, maaf Tuan Haji ya, saya rasa tak betul lah apa yang Tuan Haji buat. Ente ni baru belajar ni Pak Senawi nak tegur anak. Anak Jordan. Ni anak Jordan, anak Mesir tau. Belajar, wah ini PhD hadis. Tak payah nak tegur Syekh. Tak payah nak tunjuk bagus sangat. Ente kalau sakat Pak Senawi punya sekolah tu pun tak lulus kan. Rosid Jiddan. Tak payah nak ajar anak Syekh. Tak payah, tak payah. Oh, dia belajar mana tadi? Budak tu belajar mana tadi? Macam ada lebih kurang dengan iblis tadilah. Aku api, engkau tanah. Aku Jordan, Mesir, Saudi semua. Engkau apa? Kampung punya pelajaran. Jadi engkau tak layak nak tegur aku. Itu kan iblis. Astaghfirullah. Ini tuan-tuan yang boleh memecah belah masyarakat apabila kita rasa kita lebih bagus daripada orang lain. Ada seorang pakcik tu, dia azan. Kisah benar eh. As-salatu khairum minan naum. Oh, dia punya naum panjang ah. Tiba ada satu orang anak muda ni datang jumpa pakcik tu. Dia kata Pak Haji, maaflah saya ni. Budak tu pun memang berlapik, sangat cakap tu, cermat, bersusun ayat, risau, takut kecil hati orang tua tu. Jadi pakcik, maaf saya budak baru belajar, salah, tolong tunjukkan gunung daik bercabang tiga, pisang berangan dalam perahu, ambil tolong jolokkan. Wah, apa pula budak ni nak cakap? Rupanya dia nak beritahu Pak Haji, maaf ya, saya rasa naum tu tak boleh panjang. Naum, panjang tu tak boleh. Sebab dari sudut maksud pun nanti boleh jadi lain. Betul tak? Naum tu kan, solat itu lebih baik dari tidur. Tidur. Naum. Nanti naum lagi panjang daripada solat. Memang orang pilih naum. Awak bila suruh naum? Kita naum lah. Kita menyeru apa yang awak seru. Jadi budak tu kata tak betul. Jadi naum tu tak boleh panjang sangat. Tak boleh panjang sangat. Jadi Pak Haji tu agaknya dia dia rasa panas kot. Budak muda tegur dia. Dia balas balik. Oh, Pak Haji tu jawab balik. Dia reply balik. Dia kata, kalau kau sedap sangat azan, kau azan lah. Kau azan lah. Kalau kau sedap sangat, kau azan lah. Budak tu kata, Pak Haji, ni bukan soal sedap tak sedap. Ni soal hukum. Soal nanti kepahaman masyarakat. Nanti orang tiru apa yang Pak Haji buat ni kan jadi tak betul. Jadi saya nak betulkan. Dah. Kau sedap, kau azan lah. Nampak tak tuan-tuan? Orang kalau ego sombong, kau tegur lah ke mana pun, dia tak akan dengar. Itu kan perangai macam makhluk yang kita sebut tadi lah. Sikit-sikit ada macam tu lah. Dia tak mau dengarnya. Dia tak mau dengar. Apa dia cakap, yang tu lah sampai bila-bila. Dan yang syoknya, dia terus tak datang masjid dah pakcik tu. Touching. Tua-tua merajuk. Dia tak datang masjid dah lah tuan-tuan. Dia tak datang dah. Orang jumpa dia kat mana tah, pasar semua, kata haji. Jomlah ke masjid. Dia kata, dah. So, lah budak tu azan. Dia kan sedap. Aku azan, dia pun tak lahir lagi. Pakcik, come on lah. Isunya naum je pun. Yang awak nak terasa sampai budak tu tak lahir lagi lah apa-apa kes. Ini perangai yang tak betul dalam agama tau. Dalam hidup bermasyarakat. Sikit tegur, dia punya touching buruk benar nampak. Saya takut lah. Satu amal kita, yang kita rasa benda tu tak apalah kot sikit-sikit. Tapi Tuhan punya marah, lenyap habis berpuluh tahun kita punya amalan. Janganlah macam tu. Kita dalam hidup ni, yang muda tegur nasihat pada kita, yang lama nasihat, saling dengar-mendengar lah sama kita. Saya ni pun sampai ke hari ni, ramai orang tegur, bagi pandangan saya, tegur saya banyak. Pesyarah-pesyarah, ada UIA, ada rakan-rakan ustaz-ustaz banyak.
Banyak tegur Syekh, maaf Syekh, tadi entah ceramah di TV tu ana rasa kurang tepat lah entah cakap macam tu. Kalau boleh cakap macam ni. Ramai pensyarah kuih siapa kena WhatsApp saya. Saya pun Syekh, terima kasih banyak doktor, minta maaf. Ramai. Kita tak pernah pun tanya, doktor keluar TV mana? Tak ada, kita tak ada rasa. Kita rasa lagi sayang orang tu tegur kita. Ini sifat orang yang ikhlas nak jadi kebaikan. Doa pada Allah jadi macam tu. Jangan sikit-sikit tajik. Oh, tak boleh. Pantang ditegur. Oh, bahaya tuan-tuan. Sebab itu, ini boleh memecah belahkan masyarakat kita. Nabi Muhammad SAW, Nabi pun sama. Nabi kan dalam satu mesyuarat dengan para sahabat. Nabi pernah berbincang dan Nabi minta pandangan sahabat-sahabat. Antaranya pada waktu itu yang mengutarakan satu pandangan. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni anak muda. Dia belajar luar negara. Konon-konon macam kita faham hari ni luar belajar overseas lah. Dia kata, dia cadang dia apa? Cadangan dia supaya perang kita ini gali parit. Itu namanya khandak tu, perang khandak gali parit. Jadi Nabi dan para sahabat semua memang tak biasa perang sistem gali parit ni macam mana ni? Kan rupanya tentera-tentera kalau di Parsi memang itu sistem dia punya guna kalau dalam peperangan. Nabi terima tak pandangan tu? Nabi terima. Artinya Nabi ni seorang mesra teknologi. Nabi ni seorang yang mesra kepada perubahan. Kan ada orang tak boleh. Hak tu lah cara dia berpuluh tahun dia takkan berubah dah. Hak tu lah dia. Tak mau dah. Hari ni kita dah berzaman dah berubah. Sekarang ni khutbah, tengok sekarang. Ada pula pengumuman. Tak payah tulis di whiteboard semata-mata. Dulu kita banyak whiteboard je kan. Oh, ustaz malam ini. Lepas tu ada budak pergi tambah pula. Ustaz Ilyas Ismail. Okey lah. Dia pergi tambah AQ. Ustaz Ilyas Sa' bin Ismail. Dia tambah AQ lah. Tambah. Tak boleh. Ha, ni buah ni siapa nak conteng? Tak boleh. Ha, ni modern. Semua dalam ni. Elok juga letak sini. Kadang ada setengah masjid juga dia letak sini. Jadi imam baca panjang. It is sunnah to smile tafsir Quran. Kan dah tak khusyuk. Letak sini bagus ni, saya setuju. Kalau tak depan ni memang tak tahulah. Kan imam baca panjang, awak dah boring bila nak rukuk. Aku baca je lah pengumuman kat atas ni. Kan amal ustaz khairi amal sunnah. Kan letak sini bagus juga. Tuan-tuan nak paling pun tak boleh. Kan ini modern, ini benda bagus ni, kita boleh terima apa ni. Jangan jumuk sangatlah, jangan jumuk sangat. Sekarang khutbah pun dah ada yang sekarang ni kita online kan, online. Dulu-dulu pejabat agama akan bagi yang dalam bentuk teks. Tak payahlah, semua pakai online, download dasar penjimatan. Kertas tak payah banyak-banyak sangat print sendiri ataupun pakai apa ni, what's this animal? Nak tag apa ni? Oh, tag. Lama tak sebut. Ni kan. Jadi kita pakai ni, tengok semua dalam ni. Ha, tapi kena make sure bateri penuh ah. Ni saya Tok Khatib kan, dia pakai ni kan. Bateri tak full. Ittaqullah. Ittaqullah aku tu qatil klit. Kelam. Ni blackout dengan dia pun blackout. Tak ada tak. Nah, itu pening. Jangan duk ni pula kan. Jadi modern pun kita pun kena modern, seiring modern yang ada di depan mata kita ni tuan-tuan ya. Dan yang terakhirnya ialah apa benda yang boleh memecah belahkan masyarakat kita sama ada generasi muda maupun yang lama, iaitu yang terakhirnya ialah perangai ataupun sikap fanatik ataupun taksub kepada pandangan sendiri. Orang yang jenis taksub pada pandangan sendiri atau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan perangai manusia yang boleh menyebabkan manusia tu musnah. Salah satunya al-i'jabu bira'yihi. Al-i'jabu bira'yihi maknanya dia takjub dengan pandangan dia. Dia taksub lah senang cakap. No? Dia tak boleh terima pandangan orang lain. Tak, pandangan dia saja yang paling betul. Orang ni semua tak betul. Ini bahaya tuan-tuan ya. Jangan sampai jadi macam ni. Inilah boleh pecah belah masyarakat kita. Saya, tuan-tuan tengoklah ya, isu-isu hari ni. Isu semayang terawih, ada yang 08, ada yang geng 20, geng kunyit belum ada lagi lah ya. Banyaknya geng 08, geng 20 lah ni. Gaduh lah, 8 rokaat ke 20 rokaat? Mana yang sunnah? Gaduh sesama kita. Sini 8 ke 20? 36. Longgar skru kan.
janganlah gaduh. Ini sampai ada satu tempat kita pergi, terpaksa kita kan, kadang ada macam saya sendiri, kadang dijemput ceramah. Bila jemput ceramahnya tu, ada masjid kita pergi tu, dia sediakan parking penceramah kan. Dia rajin dia buatlah apa tu, papan tanda sikit lah, parking penceramah. Penceramah, Bilal, Imam, Siak, apa lah. Eh, tapi kita tak pernah nampak lah signboard macam tu. Sampai-sampai 8 rakaat, 20 rakaat. Eh, jadi kita pun nak 8 ke nak 20? Sebab itu menentukan ni, kalau rasa nak buat 8, parking sebelah 8. Wah, ada masjid tempat ni belah-belah KL lah. Ini rakam tak sedap juga. Terpaksa buat macam tu. Kita pun masuk dalam sembang-sembang. Dia kata, ustaz, terpaksa buat. Pasal bergaduh ni dia orang ni. Pasal apa? Yang geng 8 akan balik awal. Yang akan blok jalan siapa? Yang 20 ha? Pasal 20 tak keluar lagi. Yang geng 8 mengamuk. Eh, ini sunnah. Sunnah 8 saja. Kan? Padahal dia nak mengeteh. Kan? Nak balik nak ngeteh. Tapi sunnah bagailah. Kita pun, eh Allah, gaduh. Saya pun pelik lah. Terpaksa buat macam tu. Orang masjid tak mau pening-pening, terpaksa macam ni lah. Tak mau ambil jalan tengah, buat parking kah. Jadi yang 8 ni penuh, 20 tu jarang-jarang. Eh ya Allah, jangan sampai jadi kat sini lah kawasan macam suasana yang macam tu. Tuan-tuan, sungguh pun ada orang kata 8 itu Nabi buat 8. Memanglah, masaknya Nabi punya 8 dengan kita punya 8 mana sama. Kita punya 8 start pukul 9, habis 9.20. Kan? Inna ataina. Yes. Imam baca inna ataina. Yes. Inna ataina. Qul huwallah. Ini tiap-tiap malam sampai malam raya pun aku datang je ni. Kali Imam Baqarah. Malam esok aku tak datang dah. Aku terawih di rumah je lah. Kan? Berimamkan TV je lah. Live dari Masjid Haram lagi bagus. Eh, Nabi punya, Nabi punya 8 dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan Nabi punya solat malam. Oh, Nabi punya solat malam dahsyat. Nabi rakaat pertama, rakaat pertama surah Al-Fatihah, Fatihah lah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai habis. Rakaat pertama lagi lepas Baqarah, Ali Imran sampai habis. Rukuk belum, sambung lagi An-Nisa ayat 1 sampai habis. Baru Nabi rukuk 662 ayat satu rakaat. Awak 8. Inna tu inna. Itu yang Nabi bengkak kakinya, berdiri lama. Kita qul huwallah nak bengkak bila? Qul huwallah. Tak bengkak lagi, tak bengkak lagi. Alah. Kamulah brother kan. Marilah jangan gaduhlah isu lah kan. Supaya jangan bergaduh sesama kita ya tuan-tuan. Marilah sama-sama kita jadi orang yang sentiasa hidup dalam keadaan beramal soleh dan hentikan daripada saling menyalah-menyalah sesama kita. Antara salah satu lagi sikap iblis yang disebut dalam Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 39. Allah menyatakan iblis ini juga perangai dia apa? Perangai atau sikapnya ialah qala rabbi bima aghwaytani. Dia kata, "Hei Tuhan." Iblis kata eh. Dia kata, "Hei Tuhan. Hei Tuhan, engkau punya pasal aku jadi sesat." Ha, nampak? Ini perangai iblis eh. Dia suka blame, dia suka menyalahkan pihak lain. Kau punya pasal, aku yang sesat. Beza ya iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam bila dia buat salah, apa kata-kata dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sampai habis kan? Dia kata, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dia tak salahkan Allah, dia salahkan dirinya. Ini sifat mulia Nabi Adam. Iblis tak ada. Dia hentam orang, kau punya salah. Engkau punya salah, aku jadi macam ni. Bapak punya pasal, saya boleh jadi macam ni hang ni tau. Mak punya pasal lah, tak hantar saya belajar mengaji ni, tengok apa saya jadi sekarang. Ini sifat tak betul. Ataupun kalau dulu-dulu kan ada lagu kan, lagu apa? Lagu menyalahkan orang tak habis-habis tu. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Apa? Ikan tak timbul-timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa aku tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut, perut aku sakit. Perut, oh perut, kenapa kau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan, makan nasi mentah. Nasi, oh nasi, kenapa kau menjadi mentah? Macam mana menjadi mentah? Kayu api basah, kayu api. Eh, panjanglah ini sampai minggu depan pun tak habislah lagu ni.
Tapi yang bagusnya, hujan oh hujan, katak-katak panggil hujan. Oh, apa ni, sebab katak tu panggil hujan sebab apa? Ular nak makan aku. Oh, ini bagus. Last sekali, orang tanya ular, ular-ular kenapa kau makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang? Terima kasih pada ular. Kalau tidak, lagu tu dia berjela tau. Ular, dinosaur, trinosaurus, semua tak tahulah. Tu sampai kiamat pun tak habis lagu tu tau. Ini satu lagu yang saya kira menjadi satu sinis sindiran orang tua-tua dulu terhadap generasi kita. Jangan jadi perangai macam tu dalam masyarakat. Menyalah orang tak sudah-sudah. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Apa ni, ikan tak timbul. Engkau nak jadi kurus, kau punya hal lah. Kau salahkan ikan, kenapa pula? Produk kurus kan banyak, telajak lari, laku putih. Kau petah-petah, banyak hal ni kau. Kau dah gaduh malah makan ikan. Apa? Ikan tak nak timbul, dia kata rumput panjang. Yang kau nak timbul dekat rumput tu kenapa? Kau timbul lah kat sungai Amazon mana tu, lautan Hindi mana. Yang kau nak timbul kat situ, apa hal pekis sungai Kelang kan luas, timbul lah situ. Ini masalah lah tuan-tuan. Eh Allah. Jadi tuan-tuan, dalam masyarakat kita pun sama. Cuba tengok situasinya. Anak balik sekolah, bawa keputusan periksa. Keputusan periksa dia mendukacitakan mak bapak. Jadi bapak pun bila dapat keputusan macam ni, ah ini cikgu tak pandai ajar. Ini cikgu tak pandai ajar. Ini ustaz apa dia mengajar ni, tak pandai mengajar. Lepas tu ustaz ke cikgu sekolah pula, ah ini sekolah lah, tak hantar pergi kursus. Sekolah pula macam mana nak hantar kursus, bajet tak ada. Oh bajet tak ada pula, memang ini semua orang surau lah. Surau tak buat doa selamat, doa hajat, semayang hajat. Itu yang anak tak cemerlang. Surau kata kita pun susah juga, duit tak ada, duit tak ada. Tuan-tuan lah tak pergi sumbangan. Tuan-tuan pula memang lah ekonomi sekarang. Ada kan? Isunya anak tu tadi je. Tuan-tuan punya marah sampai saya tak tahu sampai ke mana. Dia macam tadi lah, muncul lah kali ular tu kata, ini memang aku punya makanan apa? Oh tidak, lagu tu tak habis. Oleh itu tuan-tuan, apa jua yang melanda masyarakat kita, berhentilah dari menyalahkan orang. Mari kita lihat pada diri kita. Stop complaining. Berhenti daripada mengutuk dan sana sini. Komplain mengkritik yang tak sudah-sudah. Jadi orang yang memberikan pandangan dan laluan, daripada menjadi orang yang menserabutkan keadaan. Inilah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadilah orang yang sentiasa berbuat baik sesama kita. Elakkan daripada kita bergaduh yang tak berkesudahan sesama kita, kerana ini boleh memecah belah dan menghilangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan harian kita. Saya kira cukup setakat ini saja dahulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memberikan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan semua, sebelum saya akhiri, saya izinkan saya untuk apa ni, saya nak tanya tuan-tuan soalan ya. Kebiasaannya jemaah akan tanya saya soalan. Malam ni kita ubah sikit, saya yang tanya tuan-tuan ya. Siapa dapat jawab betul nanti kita akan bagi hadiah. Biasanya tanyalah ustaz, malam ni jawablah kalau berani ya. Ubah sikit program tu ya. Okey, siapa nak jawab angkat tangan ya. Kalau betul jawapan ni kita bagi hadiah. Okey, soalan yang pertama. Nak jawab angkat tangan ya. Sila sebutkan. Sila sebutkan siapakah di antara makhluk Allah yang tadi saya sebut? Itu adalah makhluk Allah yang sangat bila dia buat silap, dia akur pada kesalahan kesilapan diri dia. Angkat tangan, siapa nak jawab? Ah, ha? Siapa dia? Nak jawab angkat tangan. Siapa? Ya makcik, belakang. Haji, Ajah, Hajah. Ya Ajah, Ajah Telukong. Telukong, Siti Khadijah ke? Nona Danish ke apa tu? Ayah, ayah, Ajah, Ajah, Ajah. Ha? Mana adik? Ajah, 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 okey. Nabi apa? Adam apa? Mak Adam apa? Oh Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam. Oh bagus ya. Kalau iblis sifat dia suka menyalah, kalau Nabi Adam dia mengaku kesilapan dia. Oh tanya adik, nanti adik boleh ambil hadiah eh. Will dan susu kambing ada di luar sana eh. Nanti ambil tau, ada satu tempat dia tak ambil pula. Kita nak buat pahala juga. Soalan yang kedua, ini soalan payah sikitlah. Banyak tempat saya tanya tak jawab dengan betul ni. Ni saya geram ni. Soalannya ialah sila sebutkan yang duduk diri ni siapa? Sabar lah, tak tanya ni. Soalannya ialah sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Oh, tu dia dua kali mari tak kenal juga silap lah. Silap. Abang Haji, ada yang nak jawab? Silakan. Ada, ada. Haji, sila, sila. Muhammad Ilyas
bin Ismail. Anda pasti? Ya, tepat sekali Haji. Tahniah. Ya, tahniah jawapannya Muhammad Ilyas bin Ismail. Dan Haji pun boleh ambil sama, hadiah pun samalah. Well done, susu kambing dan selamat menyusu. Ya, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan semua. Moga Allah memberkati pertemuan kita. Sekadar pengumumanlah, nanti selesai solat, siapa yang berminat nak dapatkan buku saya, ha ni buku saya, judul Krik-krik Faham ke Tidak, yang dalam ni banyak saya muatkan tentang macam mana nak mendidik anak-anak generasi muda zaman telefon, zaman gadget, zaman Facebook semua ni, anak-anak bercinta semua ni, panduan saya banyak muatkan dalam ni. Siapa minat nanti boleh dapatkan kat luar ni kot, saya ingat kan, lepas solat nantilah. Terima kasih banyak, ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.